tahun 2020, seluruh dunia diguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus yang bernama COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease, yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Virus ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Karena cara penyebarannya yang dapat menyebar dari manusia ke manusia, yaitu melalui tetesan air liur atau muntah dalam kontak dekat tanpa pelindung. Keberadaan virus COVID-19 ini juga menimbulkan masalah terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat. Tidak sedikit pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh ketika pulang ke rumah tidak mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat sekitarnya. Dikucilkan atau bahkan diusir karena kekhawatiran dapat menularkannya ke warga sekitar. Kondisi ini sangat memberikan tekanan sosial bagi para penderita, walaupun sudah dinyatakan sembuh oleh institusi kesehatan seperti rumah sakit. Di rumah sakit sendiri, kasus COVID-19 ini ditangani dengan prosedur yang cukup ketat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk keseriusan rumah sakit untuk menekan penyebaran kasus COVID-19, khususnya di lingkungan rumah sakit sendiri dan umumnya di wilayah sekitarnya. Dimulai dari proses screening saat pasien maupun pengunjung datang di rumah sakit, tracking terhadap pasien yang telah dinyatakan ODP, PDP maupun positif, hingga penggunaan APD di lingkungan-lingkungan yang berpotensi adanya penularan. Berdasarkan kondisi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang tergerak untuk menjadi agent of change dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan meluncurkan inovasi yang diberi nama Lewikarsa, yaitu inovasi berbasis informasi teknologi yang bertujuan untuk memperkuat daya tahan sosial mantan penderita serta mempercepat pemulihan pasca perawatan dengan memberikan layanan dan edukasi secara kontinu kepada mereka selepas masa perawatannya di Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, Kabupaten Bogor. Edukasi posrawat dimulai semenjak pasien dinyatakan boleh pulang dengan menjelaskan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan pasien di rumah agar tetap terjaga kesehatannya. Pada saat ini juga, pasien diperkenalkan dengan aplikasi Social Resilience besutan Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang yang diberi nama Lewikarsa. Melalui aplikasi ini, Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang melalui konselor-konselor berpengalaman yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang dapat selalu memantau aktivitas pasien di rumah, memberikan edukasi, serta memberikan konsultasi secara online kapanpun dan dimanapun pasien dan konselor berada. Selain itu, pasien pun akan selalu mendapatkan edukasi dan dapat berkomunikasi langsung dengan konselor melalui fitur chat saat yang bersangkutan membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait keadaannya ataupun keadaan sekelilingnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang dengan diluncurkannya inovasi ini adalah kondisi kesehatan pasien dapat sesegera mungkin pulih dengan aktivitas, olahraga, dan asupan gizi yang baik dan benar. Pasien dapat terhindar dari keterpurukan mental, stres karena merasa sendiri, dikucilkan, atau tidak mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat. Masyarakat secara luas mendapatkan pengetahuan yang benar terkait COVID-19 dan cara pencegahannya, sehingga ke depan perlakuan sosial terhadap para mantan penderita pun menjadi semakin baik. Alhamdulillah, dengan adanya aplikasi Lewikarsa ini, saya merasa lebih mudah berkonsultasi dengan konselor saya mengenai perkembangan kondisi kesehatan saya. Di grup,
kami juga dapat saling memberi motivasi dengan sesama yang menggunakan aplikasi ini, kapanpun dan dimanapun. Selain itu, saya mendapatkan tambahan pengetahuan tentang COVID-19 dan bagaimana menjaga kesehatan kita dari konten-konten pengetahuan yang ada di aplikasi. Semakin hari, saya makin percaya diri sehingga kondisi saya menjadi semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Lewi Karsa mempermudah kami tenaga medis menjangkau semua pasien kami yang sudah bisa pulang atau postrawat dengan pemantauan lebih intens tanpa bertatap muka. Tentunya dengan memonitor pengawasan kesehatan sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan, sehingga rumah sakit dapat memastikan mutu pelayanan yang diberikan terjamin dengan baik. Pasien postrawat yang selama ini tidak pernah terpantau dan teredukasi oleh petugas rumah sakit saat ini mendapat pengawasan secara kontinu, sehingga proses pemulihan kesehatan maupun mental pasien menjadi lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep awal inovasi Lewi Karsa adalah untuk membangun ketahanan sosial melalui jejaring antar rumah sakit, puskesmas, satgas COVID, dan masyarakat yang berisikan sikap kepedulian, pembinaan, informasi umum yang bermanfaat, serta membangkitkan kepercayaan diri pasien penderita COVID pasca rawat ketika ada di rumah atau melakukan isolasi mandiri. Kami berharap dengan adanya inovasi Lewi Karsa ini dapat membantu masyarakat, khususnya bagi pasien pasca rawat COVID-19 pada saat kembali ke lingkungan masyarakat tidak lagi menghadapi persoalan sosial berupa trauma psikis seolah-olah akan menulari lingkungan, sehingga mereka merasa ketakutan akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, bahkan dikucilkan. Aplikasi ini selain dapat digunakan untuk berkonsultasi, memonitor kondisi pasien secara real-time, juga dilengkapi dengan edukasi mengenai virus corona dan pencegahannya. Kami berharap inovasi aplikasi Lewi Karsa ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, khususnya penanganan COVID-19 dalam memberikan rasa aman sekaligus menyenangkan, sehingga semua pasien yang pulang akan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap kebiasaan new normal. Untuk kedepannya, kami berharap aplikasi ini dapat dikembangkan bukan hanya untuk penanganan COVID-19, tetapi untuk kasus-kasus penyakit lain dan dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.